Tiba-tiba teringin nak makan mi kari sedap macam dekat restoran. Jomlah masak guna resepi yang mudah dan tak perlu guna banyak bahan ni. Mula-mula, banjur bestari pracampur sebut kari segera daging dengan sedikit air. Kacau sebati hingga jadi paste. Panaskan minyak masak dan masukkan paste tadi. Tumis sampai pecah minyak. Tu dia bau kari harum semerbak. Dalam sebut pracampuran ni, semua dah ada. Tuangkan air, kemudian masukkan santan cair. Kacau lagi seketika. Nak lebih sedap, masukkan bestari stok ayam. Guna bestari stok ayam ni, semua dah cukup rasa. Masukkan berbola ikan, tahu pok dan isi ayam lalu didihkan lagi beberapa minit. Angkat dan hidangkan bersama mi dan bahan-bahan sampingan yang lain. Pasti meriah rumah terbuka anda bila ada menu mi kari. Selamat mencuba!